Good morning, Miss Tan Pei. Okay. Selamat pagi dan selamat sejahtera saya ucapkan kepada hadirin sekalian. Sangat gembira melihat bukan sahaja penceramah sampai awal. Saya license officer dengan saya juga sampai awal sebab saya ingat 9:30 hari ini. Can you believe that? Okay, dan terima kasih juga kepada semua participants ya kerana sampai awal ya untuk sesi kita hari ini. Saya Dr. Uma dari bahagian Instructional dan Pembelajaran Digital Jabatan Pendidikan Politeknik dan College Community. Moderator anda untuk sesi ini ya. Okay. Hadirin sekalian, untuk makluman, kita kini berada di minggu terakhir sesi webinar yang bertemakan Digitalisasi TVET Meneroka Norma Baharu. Tajuk-tajuk webinar kita pada hari ini adalah berkaitan tema pembangunan bahan PDP dalam talian ataupun dalam bahasa Inggerisnya kita panggil content creation ya. So sesi pertama hari ini akan bermula dengan perkongsian mengenai teknik merakam video pengajaran iaitu screencasting ya, menggunakan aplikasi seperti Loom, Screencastify dan Screencast-O-Matic bersama panel kita Ustaz Muhammad Fahmi bin Mat Yusof dari Politeknik Seberang Perai. Ya, sesi pukul 11:30 nanti, anda akan bersama saya dan Encik Fadli Adon dari College Community Arau untuk sesi webinar yang bertajuk Creating Interactive Quizzes to Engage Students dengan menggunakan aplikasi Quizzes, Edpuzzle, Mentimeter dan Poll Everywhere. Untuk slot petang pula, kita akan bersama dengan Encik Arifuddin dari Politeknik Mersing Johor untuk mempelajari basic video editing menggunakan aplikasi Filmora Go. Ya. Okay, tanpa melengahkan masa, ya, dah pukul 10 tepat. Yes. Okay. Eloklah kita mengalu-alukan kehadiran Ustaz Muhammad Fahmi dari Politeknik Seberang Perai, panel kita pada hari ini. Apa khabar Ustaz? Baik. Alhamdulillah sihat. Doktor sihat? Sihat. Baiklah, izinkan saya memperkenalkan panel kita terlebih dahulu. Ustaz Muhammad Fahmi kini bertugas sebagai Ketua Kursus Pendidikan Islam dan Moral di Jabatan Pengajian UM Politeknik Seberang Perai. Beliau berkelulusan ijazah dari Universiti Al-Azhar Mansurah Mesir dan juga telah menerima Sarjana Pendidikan Pengajian Kurikulum dari Universiti Sains Malaysia pada tahun 2018. Tahun lepas, beliau mendapat tempat ketiga sebagai Best TECC Educator dalam anugerah Idola SIDOS 2019 anjuran BIPD. Antara kepakaran beliau adalah dalam bidang e-learning, flipped classroom, blended learning, kuliah keagamaan, pengucapan awam dan pembangunan diri. Jadi, tanpa melengahkan masa, saya menjemput Ustaz Muhammad Fahmi bin Mat Yusof untuk menyampaikan perkongsian beliau mengenai teknik merakam video pengajaran iaitu screencasting menggunakan Loom, Screencastify dan Screencast-O-Matic. So, we have three applications today. Dipersilakan. Okay, terima kasih kepada Dr. Umawati dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi kepada semua tuan-tuan dan puan-puan, pensyarah-pensyarah daripada Politeknik, College Community dan juga warga KPM. Dan saya yakin dan juga percaya bukan setakat itu saja, ramai lagi yang join kita pada pagi ini dan pagi Isnin. Semestinya kita mahukan pagi yang energetik, okey? Baik, dan kita tak nak mandi blues. Sebab apa? Kita sekarang dalam norma baharu, tidak perlulah orang kata untuk berada dalam keadaan sendu-senduan. Baiklah, jadinya untuk hari ini, tuan-tuan puan-puan yang dikasihi sekalian, okay, saya akan berkongsi kepada anda semua mengenai hari ini kita akan melihat berkaitan dengan pembelajaran digitalisasi dan untuk hari ini saya akan fokus kepada teknik merakam video pengajaran Loom, Screencastify dan juga Screencast-O-Matic. Jadinya kepada semua yang hadir pada hari ini, okay, sebelum boleh tak saya dapatkan komen daripada peserta sekalian, sekiranya gambar dan juga audio saya jelas, boleh komen di ruangan chat, anda boleh tulis jelas supaya saya dapat kena pasti bagaimana keadaan tuan-tuan dan puan-puan setakat ini. Okey, baik. Jadinya izinkan saya untuk share konten dengan tuan-tuan. Oh, ada echo sikit ya.
Audio ada echo. Kita check dulu ke ada mana-mana. So far okay kot. Das ada sangkut-sangkut. Okay, baik. Tak apa. Saya teruskan seperti biasa. Okay, tuan-tuan dan perempuan sekalian. Okay, saya akan share dahulu konten saya berkaitan dengan apa yang kita akan lihat pada hari ini. Okay, baik. Hari ini kita akan lihat tiga aplikasi. Tiga aplikasi untuk screencast, iaitu merakam video. Dan biasanya merakam screen ini, sebelum ini biasanya kita akan ada screen capture untuk kita dapatkan capture di di screen kita dalam bentuk image. Dan hari ini kita akan lihat berkaitan dengan kita nak merakam. Kita nak merakam apa yang ada dekat screen kita, dan tambah satu lagi dengan kita boleh letakkan juga bersama-sama dengan muka kita. Ya, iaitu dengan rakaman daripada webcam. Jadinya akan ada tiga perkara yang kita boleh lakukan. Yang pertama adalah screen recording, di mana akan merakam screen sahaja. Yang kedua akan ada screen recording plus dengan webcam, yang mana kita akan rakamkan di bahagian screen dan juga akan ada juga muka kita terpampar di bahagian screen. Dan yang ketiga akan ada webcam sahaja, iaitu daripada capture daripada kamera. Baik, untuk hari ini kita akan fokus kepada tiga. Kita akan fokus kepada tiga, iaitu yang pertama Loom, yang kedua Screencastify, dan yang ketiga adalah Screencast-O-Matic. Baik, apa itu screencast? Sebelum kita pergi dengan lebih lanjut lagi, kita perlu tahu apa itu screencast. Screencast ini adalah digital video recording that capture action taking place on a computer display. Apa yang ada dekat PC kita, apa yang ada dekat laptop kita, apa sahaja yang dekat screen kita, dia boleh capture. Dan screencast ini biasanya akan ada bersama-sama dengan narration. Narration ini maksudnya suara yang kita rakamkan di situ. Dan ia sangat berguna sekiranya kita nak melakukan demonstrasi menggunakan apa saja aplikasi ataupun operating system yang ada di dalam PC kita, desktop kita. Dan biasanya, perasan tak tuan-tuan perempuan sekalian? Pernah tak pergi ke YouTube dan kita tengok mana-mana tutorial? Itu juga adalah salah satu daripada screencast recording. Ya, kita nak tengok tutorial Adobe Photoshop, kita nak tengok macam mana nak fix masalah-masalah tertentu di dalam laptop, PC ataupun desktop kita. Dan semuanya itu adalah basicnya menggunakan screencast recording. Baik, dan saya nak teruskan, kita ketahui dahulu, okay, terdapat banyak aplikasi screencast yang ada dekat dalam internet ini. Okay, antaranya boleh saya perkenalkan kepada tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kita ada Loom. Kita ada Loom, dan website Loom-nya seperti mana yang tertera di sini, okay, www.loom.com. Okay, ini yang kita akan cover pada hari ini. Yang kedua kita ada Screencast-O-Matic. Yang ketiga kita ada Screencastify.com. Screencastify.com. Baik. Dan ada lagi banyak sebenarnya. Okay, saya perkenalkan juga kepada tuan-tuan dan puan-puan sekiranya anda semua masih lagi baru ataupun baru nak berkenalan dengan screencast recording ini. Okay. Antaranya kita ada Camtasia. Camtasia ini adalah satu apps yang sangat familiar. Sangat familiar, dan ia ada agak sedikit technical. Dan sekiranya kalau kita nak edit di dalam Camtasia punya editor, video editor, biasanya kita perlu dapatkan key ataupun kita sebut sebagai dia punya license yang full, barulah kita dapat dia punya untuk dapatkan editing yang sangat-sangat baik dan sebagainya. Okey, dan kita juga ada Bandicam. Okay, Bandicam bukan setakat boleh record apa yang kita nak rakamkan di dalam slide kita ataupun di dalam kita punya screen, malah kaki-kaki game sekarang ni, kalau kita lihat kalau anak-anak muda tu, kalau kita lihat, dia boleh record game dia dan live di Facebook dan live di YouTube, dan sebenarnya dia boleh generate duit. Itu sangat-sangat berbaloi pada masa kini.
dan juga satu lagi ice cream. Okey, ice cream apps. Okey, ice cream apps, di mana ice cream apps ini juga dapat merakamkan screen apa saja yang ada dekat screen kita, jadi sebagai screen recorder. Okey, kita juga ada MovaV. MovaV. Okey, MovaV ini bukan setakat screen recording tapi juga boleh jadikan sebagai screen editing. Okey. Dan hari ini kita akan lihat tiga. Hari ini kita akan lihat tiga screen recording yang akan kita explore untuk tatapan anda semua. Baik, jadinya tuan-tuan puan-puan yang dikasihi sekalian, okey, kita nak lihat yang pertama adalah Loom. Okey, saya dah masuk ke website loom.com. Okey, saya dah masuk ke website loom.com dan bila kita berada di website ini, okey, jadinya tuan-tuan dan puan-puan, sekiranya untuk pertama kali, okay, tuan-tuan dan puan-puan boleh tekan di Get Loom for Free. Tuan-tuan dan puan-puan boleh tekan di Get Loom for Free. Okay, tetapi bagi saya yang sudah melihat, minta maaf Ustaz, saya tidak dapat melihat skrin Ustaz. Oh ya ke? Are you sharing the screen? Yes, sharing. Okay, baik. Saya kena ubah dekat dia punya sharing dia. Share my screen. Alright. Okay, boleh Dekat ni? Okay. Okay, tadi kita berakhir dekat mana tadi? Yang terakhir dekat slide kan? Yes. Okay, baik. Screen sharing ni pun satu hal juga tau. Kalau kita salah pilih, kita nak screen sharing yang overall ataupun application saja. Kalau pilih application saja, application sajalah yang dia akan share. Yes. Okay, baik. Alright, okay. Jadi bagaimana keadaan penonton, peserta-peserta kita, semua okay? Okay, kalau semua okay, saya akan teruskan untuk loom.com. Okay, kalau okay, boleh komen okay. Sila teruskan. Okay, untuk screen, screen recording yang pertama ini kita akan lihat loom.com. Okay, loom.com. Sekiranya anda yang belum ada account, anda belum ada account, boleh klik di Loom, okay, Get Loom for Free, okay, Get Loom for Free, klik sini, right, okay, dan boleh sign up dengan Google, pilihan yang pertama, ataupun pilihan yang kedua, sign up with Slack, okay, dan juga pilihan yang ketiga, okay, boleh masukkan email anda. Dan bagi saya, secara peribadinya, saya amat suka sekiranya kita sign up with Google. Sebab apa? Dengan Google ini, dia akan memudahkan segala kerja kita. Okay? Dia akan memudahkan, pendek kata, memudahkan urusan kita. Okay, apa sahaja yang kita lakukan, okay, memang Google agak mudah untuk kita selaku educator. Tambah-tambah kita menggunakan peralatan digital, aplikasi digital sekarang ni, okay, Google sangat-sangat mudah. Okay, disebabkan saya sudah ada akaun Google, okay, dan saya sudah sign up, jadi saya perlu sign in sahaja. Okay, saya perlu sign in sahaja. Jadi saya klik sign in untuk masuk ke dalam Loom. Right. Okay, kemudian saya klik sign in with Google dan seterusnya, okay, saya terus sign in dengan pilihan email saya. Dan seterusnya, alright. Okay, ini adalah koleksi-koleksi video yang saya telah rekod. Okay, kalau anda yang first time, dia akan keluar pilihan sama ada yang pertama, dia akan bagi tahu kepada anda. Okay, dia akan bagi tahu kepada anda untuk download desktop application, okay, Loom untuk desktop, dan yang kedua Loom untuk Chrome, Loom untuk Chrome. Okay, saya guna Google Chrome dan Google Chrome ini sangat-sangat memudahkan. Sebab apa? Nanti, okay, saya tunjukkan kepada anda, Add to Chrome. Okay, Loom for Chrome ini mudahkan untuk sekiranya kalau PC kita tak dapat nak install Loom untuk di desktop. Okay, sekiranya PC kita tak dapat install Loom di desktop ataupun mana-mana pensyarah, mungkin setengah praktis di politeknik dan institusi masing-masing, di college committee dan sebagainya, perlukan dapat kebenaran admin untuk kita, admin ICT untuk kita install dan sebagainya.
dan sebenarnya kita boleh dapatkan ataupun kita install saja Loom di Chrome ini. Okay, saya dah install sebentar tadi dan kita dapat dia punya ikonnya berada di bookmark. Okay, baik. Sekiranya anda dapat, okay, kita akan tunjukkan apakah yang ada di dalam Loom ini. Baik, apa yang ada dalam Loom ini? Okay, ini yang pertamanya kita dapat lihat. Ini adalah My Video. Okay, apa yang anda dapat lihat di skrin sekarang ini adalah My Video. Adalah video-video yang telah dirakamkan. Okay, video-video yang telah saya rakamkan. Okay, dan juga ada folder dan juga ada all video. Folders ini adalah video-video yang telah dimasukkan di dalam folder. Dan all videos ini adalah video-video yang belum lagi dimasukkan di dalam folder-folder yang ada di dalam kita punya bahagian My Videos ini. Okay, seterusnya kita boleh pilih di sini. Okay, alright. Okay, kita boleh klik di My Video. Okay, di mana yang ada di sini. Okay, kemudian. Okay, dan di sini untuk kita dapatkan desktop apps, okay, kemudian kita boleh dapatkan lihat pricingnya, okay, dan saya nak fokus dahulu kepada macam mana kita nak rakamkan video. Okay, sekiranya anda belum lagi mendapatkan desktop application, boleh download saja, okay, boleh download saja, download for PC, okay, dia akan download itu berjalan dengan gembiranya. Okey, kemudian okay, saya nak tunjukkan kepada tuan-tuan dan puan-puan. Okey, memandangkan kita sudah ada di sini Loom for Chrome. Okey, Loom for Chrome ini okey, bagaimana kita nak rakam video kita? Okey, video kita di screenshot di screen recording kita ni. Jadi, disebabkan saya sekarang ni sedang share screen dan ada webcam saya ni sedang berfungsi, saya akan matikan dahulu video saya. Okay, offkan dahulu. Kemudian saya akan demo kepada anda untuk tunjukkan bagaimana aplikasi ini berjalan. Okay, baik. Saya dah tekan sekarang ni. Dan perasan tak? Okay, di sebelah kiri di bawah ini ada terpapar visual daripada webcam saya. Okay, inilah visualnya. Okay, inilah visualnya. Okay. Dan kita boleh gerakkan sama ada di kiri, okay, di bawah, atas, atas sebelah kanan dan juga okay, di bawah. Kita boleh adjust dan tuan-tuan dan puan-puan, satu lagi kelebihannya adalah kita boleh ubah saiz dia. Okay, tadi saiz dia adalah medium. Okay, saiz dia adalah small. Kemudian kita nak medium. Okay, kemudian kita nak yang paling besar. Okay, besar tu. Jelas nampaknya. Oh, dah hilang. Okey, baik. Tengah loading lagi. Okey, dan sebelum tu, okey. Kalau kita lihat sini, Loom yang saya dah download tadi sudah tersedia di sini, boleh install seperti biasa. Okey. Kita cuba dapatkan kembali Loom yang kita dah dapat. Okey. Right. Alright. Okey. Okey, tadi kita dah sentuh berkaitan dengan keadaan, okey, bagaimana screenshot, webcam kita di sini. Okay, ada tiga size semuanya. Okay, ada tiga size semuanya. Okay. So, saya pilih size yang paling kecil. Okay. Alright. Okay. Dan kemudian saya nak rakamkan. Dan rakamkan screen saya ini. Okay, kalau anda lihat, tuan-tuan dan perempuan lihat, di sebelah atas ini, kita ada tiga. Okay, kita ada tiga di sini. Okay, kita ada tiga. Screen cam yang pertama. Yang kedua adalah screen only. Okay, kalau saya klik screen only, dia akan terpapar gambar saya saja. Okay, gambar saya saja. Boleh juga dibuat pilihan dalam small size, medium size dan juga big size. Okay, jadi saya prefer untuk ambil yang small size. Okay, dan yang ketiga adalah cam only. Okay, dan yang ketiga adalah cam only. Baik, kita cuba lihat. Okay, sekarang ini, okay, microphone audio kita sedang on. Ya, okay, anda boleh dapat wave dia, dapat lihat wave dia, maksud dia mikrofon kita sedang online, sedang on. Dan tengok bagaimana keadaan, okey, perkara yang lain seperti input daripada kamera kita. Okey, sekarang ni sedang berjalan dengan lancar. Okey, flip kamera ini maksudnya kalau saya angkat tangan kanan, okey, tangan kanan jugalah yang akan terpapar di sebelah
kamera tersebut. Okey, kemudian mikrofon kita kena pilih. Di sini saya ada beberapa mikrofon dan saya kena pastikan pilihan saya tepat. Okey, dan saya amat menggalakkan tuan-tuan dan puan-puan, okey, sekiranya kita nak buat video pengajaran. Okey, ini tips yang agak penting sebab saya pernah melalui perkara ini. Apabila kita nak buat video pembelajaran, video pengajaran, okey, pastikan sebaiknya gunakan mic clip ataupun mic dekat kita punya headset. Sebab apa? Sebab audionya lebih berkualiti, audionya lebih jelas dan sangat-sangat berpuas hati. Okey, sekiranya soalan yang menjelma kepada kita, boleh tak saya gunakan built-in mic saja daripada laptop? Maksudnya kita tak gunakan mic tambahan. Okey, jawapan saya boleh, tak ada masalah. Hukumnya, oh boy, mentang-mentang ustaz kan, terus hukum. Okey, okay. Hukum dia adalah harus, boleh, tak ada masalah. Cumanya, okay, untuk memastikan kepuasan, okay, kita guna mic, mic clip. Macam saya sekarang ni, saya gunakan mic clip. Okay. Saya gunakan mic clip ke tak? Oh, saya tak guna. Saya tak klik lah rupanya. Patutlah. Alright. Minta maaf. Okay. Saya tak guna. Okay, dapat clear? Okay, clear. Alright. Okay, gunakan mic clip. Tapi mic clip ni sangat sensitif. Sekiranya kita tersentuh, okay, ataupun jatuh, dia akan menyebabkan audionya kurang jelas. Okay, baik. Itu adalah sedikit tips tambahan. Okay, use photo for screen only, control menu, recording countdown. Recording countdown ni maksudnya nanti kita akan demo. Bila saya tekan button start recording, dia akan ada countdown 3, 2, 1 dan akan ada bunyi beep. Kemudian barulah kita bercakap. Okay, barulah recording akan berlangsung. On air akan berlangsung ketika itu. Okay, ini adalah untuk cam only. Dan seterusnya kita tengok screen only, sama juga. Okay, sama juga dia punya features dia. Dan screen cam, kalau kita lihat di sini, okay, ada gambar saya di bawah ini, okay, ada video saya di bawah ini daripada input daripada kamera. Dan kemudian okay, akan ada paparan di screen kita. Okay. Okay, saya nak demo kepada tuan-tuan perempuan sekalian. Okay, kita nak merakam screen kita. Okay, saya tekan video recording, start recording. Okay. Anda dapat lihat. Okay, akan keluar dahulu, share your screen. Okay, adakah your entire screen ataupun application window. Application window di sini ada cukup banyak. Okay, kita boleh pilih. Jadi, saya nak mudahkan kita your entire screen. Jadi, saya pilih sahaja entire screen, saya pun share. Baik, selepas tekan share, nampak tak? Inilah countdownnya. 3, 2, 1. Okay, dan kemudian akan ada bunyi beep. Okay, kemudian barulah kita merakamkan video. Okey, baik. Jadi kita rakamkan video. Sekiranya kita merakamkan video dengan menggunakan Loom di Chrome ini, baik, cuba kita pergi ke tab seterusnya. Hilangkan muka kita. Bila nak menjelma tu, saya pun tertunggu-tunggu. Sebab apa? Ini adalah di luar kawalan kita. Okey, biasanya dia akan aktif dekat tab kita. Dia akan aktif, okey. Video ataupun wajah kita ini akan aktif dekat tab yang yang sedang diaktifkan ini. Okey, baik. Jadinya, di sini perasan tak kita ada tiga button, cancel recording, okey, dan juga ada dia punya shortcut dia, alternate, shift dan juga C. Kemudian kita ada pause, alternate, shift dan juga P. Dan kemudian kita ada finish recording, okey, alternate, shift dan juga L. Jadi saya nak tamatkan saya punya recording ini. Kemudian saya tekan saja. Okey. Nampak di sebelah kanan tu dia tulis kita punya recording sudah selesai. Okey. Dan sekarang kita dibawa pergi ke website Loom di mana video kita yang kita rakamkan tadi sudah berada dekat website Loom ini. Okey, video kita sudah berada di sini dan di sini kita boleh edit tajuknya. Okey. Rakaman video 1. Okey. Dan detailnya juga ada, okay, bertarikh 22 Jun 2020 dan bergantung video kita ni nak loading dekat apa website ni bergantung kepada berapakah panjang video kita, satu. Yang kedua, kelajuan internet. Okay, dua perkara ini juga mempengaruhi. Okay, kita nak tengok progress dia, lihat di sini. Lihat di atas ini. Okay, ni profile kita, ni notification.
dan ini adalah bagaimana progres video kita untuk loading. Okey, baik. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, adakah masih lagi bersama dengan saya dan masih lagi clear dengan apa yang saya sampaikan? Ustaz, mungkin kita boleh ambil soalan. Ada soalan, berapa minit yang kita boleh rakam dalam Loom? Okey, untuk Loom ini saya pernah buat rakaman selama sejam. Masih tak ada masalah. Okey. Dan rupa-rupanya Loom ini, kiranya kita dah merakam banyak video, okay, sampai satu masa dia akan bagi tahu kepada kita sudah sampai limit. Tak silap saya 25 video. 25 video itu sudah sudah sampai limit dia. Jadi macam mana kalau kita dah rakam banyak video, okay, sekarang ni saya nak tunjukkan video yang saya dah rakamkan. Okay. Okay, katakan di sini kita dah ada, sekarang ni bagi saya ni saya dah ada 5 video. Okay, sekiranya kita dah capai sampai 25 video, nanti dia akan bagi tahu, okay, kita punya limit sudah sampai dan kita boleh buat apa? Adakah kita boleh purchase yang pricing untuk pro version? Okay, ataupun okay, sekarang kita berada dalam trial. Okay, ataupun kita boleh ambil yang pro version, business ataupun enterprise, tapi bagi kita ni boleh kita pakai pro untuk $5 saja sebulan. $5 saja sebulan. Okey. Basic adalah kosong. Untuk dapatkan lagi berkaitan dengan features dia untuk sekarang ni. Right. Okey. Number of videos you can access unlimited buat masa ni sehinggalah 1 Julai. Maksudnya habis saja bulan ini, masuk saja 1 Julai. Okey, kemudian dia akan sampai kepada 25. 25 video sahaja. Okey. Dan menariknya Loom ini kita boleh download video kita. Kita boleh download video kita. Sebagai contoh, video yang kita dah dapatkan di sini, kita boleh download. Okay, ada button download, okay, ada button untuk duplicate video, ataupun kita tak mahu video tersebut, kita boleh delete video. Dan bagi saya, kita boleh download dan kita boleh share dekat kita punya drive ataupun di YouTube kita, dan kita boleh jimatkan space sekiranya kita tak nak purchase untuk version pro sebentar tadi. Dan juga di sini juga kita boleh copy link dan kita boleh share dengan rakan-rakan kita ataupun pelajar-pelajar kita. Okay, dan kita ada beberapa features di sini. Okay, link sharing, sekiranya bagi sesiapa yang dapat link ini sahaja yang dapat menonton video tersebut, ataupun public sharing. Yeah, public sharing ni siapa-siapa pun boleh access dengan kita type saja di Google dan akan juga beri, Google akan bagi jawapan termasuk apa yang ada di dalam koleksi video kita di dalam Loom ini. Okay. Dan juga ada features untuk edit video. Okay, edit video, boleh trim juga video, call to action dan juga custom thumbnail. Dan dua features ini untuk kita dapat, kita perlu subscribe ataupun purchase untuk pro version. Okay, baik. Okay, ini adalah video saya dan video kita sebentar tadi, bagaimana keadaan dia? Adakah sudah selesai? Okay, masih lagi dalam proses. Okay, ni adalah videonya, masih lagi dalam proses uploading. Okay, tak ada masalah. Saya nak tunjukkan yang seterusnya. Okay, adakah perlu subscribe? Okay, tengah buat sama-sama. Okay, terima kasih Cik Azrin Jaafar. Okay, baik. Sekarang ni saya nak tunjukkan pula yang kedua. Okay, yang kedua, bagaimana kita nak gunakan Loom untuk desktop. Loom untuk desktop. Okay, perasan tak saya dah download Loom ini? Baik, sekiranya yang baru download, keadaannya adalah seperti begini. Okay, kita buka-buka, dah baru download dan install. Dia minta untuk sign up ataupun sign in. Okay, sign up ataupun sign in. Jadi, seperti yang saya dah ada dekat Loom saya, dekat website ini, saya gunakan akaun saya dan saya pun nak teruskan juga dengan akaun saya di desktop ini, saya terus sign in with Google. Okay. Dan perlunya masukkan kita punya username. Okay, dan seterusnya masukkan password kita. Okay, dan seterusnya, sekiranya betul padanannya, okay, kita akan dapat masuk Loom dan beginilah keadaannya. Okay.
hampir sama fungsi dia seperti yang features yang kita lihat sebentar tadi, option dia. Okay, screen dan juga cam. Okay, masih lagi kita punya webcam kita. Audio kita sedang berjalan dengan baik sekarang ini. Okay, internet high speed is good untuk paparan video kita. Okay, sekarang ni. Dan untuk dapatkan Pro version ini, untuk dapatkan HD, high definition punya visual, okay, perlu subscribe ataupun purchase bagi Pro. Okay, baik. Dan sekarang ini, okay, kita nak rakam menerusi desktop application. Okay, masih lagi tiga features, screen and cam, screen only, okay, dan juga cam only. Alright. Dan juga, tuan-tuan dan perempuan sekalian, boleh untuk okay, setting, settingnya, okay, dari sudut default quality, highlight mouse clicks, okay, recording countdown, sama juga seperti tadi. Shortcut, okay, shortcut ini maksudnya kita tak perlu nak tekan button recording ataupun pause ataupun finish. Sebaliknya kita boleh setting shortcut tersebut. Contohnya saya nak set, okay, saya nak set Ethernet S. Okay, jadi logo dia seperti begini. Ethernet S untuk kita start recording. Okay, untuk pause, Ethernet P. Okay, dan juga cancel recording. Okay, cancel recording, Ethernet Shift C. Oh, okay. Macam panjang lah pula. Okay, tak apa. Kalau tak nak ubah pun tak ada masalah. Okay, baik. Ni adalah account. Jadi kita balik pula untuk kita nak laksanakan bagaimana screen recording kita sebentar ni. Okay, baik. Sekarang ni saya nak buat screen recording. Okay, saya hanya tekan saja screen recording ataupun sebentar tadi saya dah setting shortcut. Okay, saya dah setting shortcut. Jadi saya terus gunakan shortcut saya, Ethernet S. Okay, nampaknya dia dah record dan cuma perlu tunggu saja. Okay, countdownnya 3, 2, 1 dan akan bunyi beep sebentar lagi. Okay, dah ada bunyi beep. Okay, kita boleh mulakan rakaman video kita. Jadi, saya dah kita boleh mulakan. Dan rasanya, okay, bila kita dah bercakap dan sebagainya, okay, di sebelah kiri ini adalah dia punya pilihan untuk kita. Minta maaf, Ustaz. Kami tidak dapat tengok screen tu. Screen yang Ustaz tengah rekod tu, kami tak nampak screen tu. Okay, baik. Sekarang ni. Sekarang ni nampak yang di mana eh? Okay. Sekarang nampak yang preferences. Sekarang kami nampak dashboard Loom tu. Okay, dashboard Loom. Now we see your PowerPoint. We were PowerPoint. Not able to see when you were actually doing the screencast. Okay, screencast. Okay, tak apa. Saya boleh kembali sebentar. Okay, buat sekali lagi. Okay. Okay. Saya masuk application Loom. Okay. Okay, dah nampak ya? Yang ini application PowerPoint. Ni application PowerPoint dan juga Loom Desktop. Okay. Okay. Okay, boleh ya? Okay, ni adalah Loom Desktop yang saya dah install sebentar tadi, Doktor. Okay. Okay, so dia tidak menggunakan yang di dalam Chrome sebentar tadi. Kita tak gunakan yang extension daripada Chrome. Okay. Okay, so yang di desktop ni saya nak buat rakaman. Contohnya saya nak buat, saya nak gunakanlah untuk kita punya slide pada hari ini. Okay, jadi saya nak rakamkan. Okay, saya dah get ready sekarang ni berkaitan dengan saya punya slide saya. Okay, saya dah ready sebagai contoh ya. Okay, kemudian saya tekan screen recording. Butang merah tu ke? Ya, yes, butang merah ini. Yes. Okay, kemudian dah countdown dan ada bunyi beep. Okay, dan sekarang sedang berlangsung on air kita. Right. Okay. Saya pun mulakan saya punya rakaman dan saya punya lecture. Okay. Dan teruskan. Dan okay, itu saja kita punya kuliah pada hari ini dan juga penerangan pada saya. Semoga anda mendapat sesuatu yang bermanfaat. Dan saya stop di sini. Okay. Apa beza button stop dan juga pause ni? Sekiranya button pause, kita nak rehat seketika. Mungkin tengah-tengah kita sedang gunakan rakaman ini, kita rasa nak minum air ataupun ada urusan yang penting, kita boleh pause
dan kemudian kita sambung. Okey, sekiranya kita stop, maksudnya video tu akan habis dan kita nak buat video yang baru, kita kena buat rakaman yang baru. Okey. Okey. Dan sekiranya button dustbin ni adalah untuk kita delete, kita tak nak langsung video tersebut. Okey, jadi kita boleh okay, tamatkan video kita. Dan satu lagi features yang ada di sini, doktor. Okey. Kita boleh gunakan untuk kita sunting ataupun edit di sini. Contohnya kita nak buat line di sini untuk kita emphasize berkaitan dengan beberapa perkara. Okey. Okay, boleh tekan di get loom for free. Okey, dan jangan risau. Apa yang kita gunakan di sini akan hilang dan dia takkan kekal. Okey. Alright, dan sekiranya kita sudah gunakan, kita tekan done. Kita boleh stopkan video kita. Okay. Macam tadi kita dah pause, kita teruskan dengan kita tekan button play dan kita pause ataupun kita tamatkan sahaja video kita. Okay. Bila saya tamatkan video ini, dia akan terus masuk ke Loom. Okay. Dan inilah hasil rakaman kita sebentar tadi dengan gunakan Loom Recording Desktop Version. Okay. Yeah, but I think we are unable to see that dashboard. Ah, okay, now we get to see it. Okay. Alright, okay. Ah, okay, now we get to see it. Okay. Mm-hmm. Okay, ya tak. Okay, yes. Dan kita perlu tunggulah untuk video kita. Okay, sekarang ni kita ada beberapa video semuanya. Satu video tadi di kita dah rakam dengan gunakan Loom Chrome for Chrome ataupun extension di Chrome, dan yang kedua di desktop version. Dan ini bergantung kepada kelajuan internet. Ini salah satu perkara yang kita perlu akui pada Loom, dan dia sangat bergantung kepada kelajuan internet. Okey. Baik. Okey. Okay. Itu sahaja berkaitan dengan Loom. Okey. Okey. Ada apa-apa soalan? Setakat ni tak ada. Okey. Okay, so ada Dr. Siri Muhammad, Dr. Muhammad Siri Muslimin memberitahu bahawa Loom sekarang ni boleh dapat premium account for educators dengan syarat gunakan account institusi masing-masing. Ya, yeah, betul. Okay, and then tadi Ustaz letakkan, start letak muka tu ialah bila Ustaz pilih screen dengan cam, bukan? Ya, betul. Aha, betul. Okay. I think that one they missed that step just now. Kalau nak pastikan muka tu kena ada screen dan cam. Ya, betul. Ataupun hanya screen ataupun hanya cam sahaja. So kita boleh pilih lah salah satu alternatif tu. Okay. Kita ada tiga option. Okay, so sambil kita tunggu video, betul, yes, this is the one. So kepada Encik Abdul Basit, so this is answer to your question. Okay, so sambil kita tunggu video Loom itu siap, sebab dia belum lagi convert, betul? Mungkin kita boleh beralih ke aplikasi seterusnya sebab kita sudah kesuntukan masa. Okay, baik. Kita pergi yang kedua adalah berkaitan dengan Screencastify. Screencastify, okay. Okay, di sini. screencastify.com. Okay. Baik, untuk screencastify.com dia tidak ada desktop application. Okay. Semuanya online. Okay, jadi kita boleh add to Chrome. Okay, secara percuma. Dan kita add to Chrome. Add extension. Dan akan terus berada di sini sebentar lagi. Okay, perlu tunggu sajalah. Okay, sudah ada. Okay, inilah logo Screencastify. Screen video recorder has been added to Chrome. Okay, baik. Sekarang ni kita nak merakam. Hampir sama seperti Loom tadi. Okay, kita boleh merakam. Okay. Dan saya rasa ada lagging sikit. Mungkin ada lagging sikit. Audio Ustaz lebih cepat daripada update pada screen. Okay, baik. Okay. Baik, saya ulang sekali lagi. Kita dah add screen tadi. Kita dah add Screencastify tadi untuk di Loom for the, di Chrome. Okay. Dan saya dah klik. Okay, dia akan keluar untuk minta kita sign in. Okay.
Okay. Yes. Okay, jadi kita sign in dahulu. So peserta okay, boleh tengok ya, dekat browser tu ada logo Screencastify tu. Itu bermaksud aplikasi tu telah di add in kepada browser tersebut ya. Yes. Okay, thank you for showing okay. that. Alright. Okay, kemudian kita sign in with Google. Masukkan alamat Gmail kita. Dan allow. Okay. Untuk Screencastify ni, kita boleh simpan video kita di Google Drive. Okay. Kita boleh simpan di Google Drive. Okay. Kemudian seperti biasa, dia minta permission untuk kita unlock features dan juga enable kita punya kamera dan juga microphone, drawing and annotation tools. Okay. Kita next dan allow. Okay. Baik. Alright. Okay, kita tick saja educator college university. Okay, dan sekarang kita dah boleh mulakan recording dengan menggunakan Screencastify. Okay, baik. So, bagaimana kita nak rakamnya? Kita just klik saja di button Screencastify. Sama seperti Loom tadi. Sama seperti Loom tadi. Kita boleh record di browser tab yang sedang aktif sekarang ini. Yang kedua adalah di desktop. Dan yang ketiga, webcam only. Yang ketiga adalah webcam only. Dan di sini adalah pilihan untuk mikrofon kita sedang aktif. Okay. Dah aktif ya di sini. Kemudian kamera kita, kita boleh pilih. Okay. Dan ada lagi more option dan kita boleh record. Okay, untuk kamera ni kita tunggu dia akan keluar sebentar lagi. Okay. Okay. Alright. Okay, ini adalah untuk webcam only. Okay. Nampak macam apa background persandingan eh. Bukan Tok Kadi di sini ya. Okay, baik. Dan kita boleh stop. Alright. Okay. Okay, show me around. Okay. Ni untuk trim video. Ni untuk title kita boleh ubah ya. Ustaz, I think we missed out your screen again. Oh, okay. Okay, tak apa, saya ulang sekali lagi ya untuk rakaman di Screencastify. Okay. Okay, kita pilih browser lah kot. Supaya lebih mudah. Browser, ya? Okay, kita pilih browser, lebih mudah. Okay, baik. Okay, kita akan record, kita akan ambil browser tab. Browser tab. Okay. Browser tab. Okay, kita boleh embed sekali dengan webcam. Okay, dan kita record. Alright, okay, saya punya paparan video kita saya dekat bawah atas ni. Okay, kemudian di sini, bawah ini, okay, dapat nampak ada ya, Doktor? Ya, dapat. Nah, kiri bawah ini adalah beberapa features, antaranya focus mouse. Bila saya tekan ni, nampak tak? Dia hanya highlight kepada pergerakan mouse kita saja. Okay, satu features yang agak unik lah berbanding dengan Loom tadi. Okay. Yang kedua, dia akan lampu suluh ni. Dia macam lampu suluh. Yang kedua, dia akan hide. Okay. Yang ketiga, dia akan highlight clicks. Contohnya, macam kita clicks. Okay. Kita klik, dia akan highlight. Okay, baik. Okay, yang ini adalah pause. Ini adalah mouse pointer. Ini adalah pen. Contohnya kita nak percunting sesuatu tempat. Kita lukis saja. Dan di sini ada button untuk kita eraserkan ataupun padamkan. Padamkan apa yang kita dah conteng sebentar tadi. Okay. Dan di sini adalah webcam kita. Okay. Sekiranya kita dah tamat untuk apa video kita, kita boleh stop end recording kita. Okay, tekan pause dan juga end recording. Dan terus juga masuk ke dalam yang disebutkan di apa screen video recorder. Okay, kita boleh ubah titlenya. Okay. Okay, dan
kita boleh open in editor sebagai contoh. Ataupun kita boleh di sini open in editor ni. Okay, kita kena kena upload dulu ke dalam drive. Sebab sekarang ni dia tak saving lagi ke dalam drive ni, nampak progress dia. Okay, dan kita boleh share juga dengan copy shareable link. Dan juga ada lagi option dia, kita boleh privatekan video ataupun kita boleh public ataupun unlisted. Okay, kemudian kita boleh view terus ke dalam drive kita. Kita klik, dia akan terus pergi ke drive. Okay, kita teruskan ke option yang lain. Kita juga boleh share. Okay, share di Google Classroom, di YouTube. Kita boleh generate QR code ataupun kita boleh download. Okay, jadi Loom boleh download dan juga Screencastify boleh download. Yang menariknya tanpa sebarang watermark. Okay, tanpa sebarang watermark. Okay, baik. Okay, itu berkaitan dengan Screencastify. Okay, soalan dia, berapa minit video ini boleh dirakamkan? Berapa minit video ini boleh dirakamkan? Video bagi Screencastify, sekiranya kita nak buat rakaman ya. Okay, Screencastify hanya bagi 5 minit sahaja. 5 minit sahaja, okay. Jadi, tapi saya rasa 5 minit tu cukup. Kalau terlalu panjang mungkin kita susah nak dapatkan perhatian pelajar juga. So 5 minit tu saya rasa berbaloi, dah cukup panjang untuk jadikan screencast. Ya, betul. Sekiranya kita nak buat flip video, kita tak boleh lama-lama. Dia mesti dalam lingkungan 3 ke 5 minit sahaja. Macam tadi kita gunakan Loom tadi, boleh jadi kita akan terbabas masanya. Okay, dan akhirnya kita pun tak pasti adakah student itu sedang menonton kita ataupun tidak. Okay, ini adalah berkaitan dengan Screencastify. Okay. Dan yang ketiga, boleh kita beralih yang ketiga, Doktor? Ya, boleh. Teruskan. So, kita ada 15 minit lagi untuk aplikasi minit ketiga, iaitu Screencast-O-Matic. Right. Untuk yang ketiga adalah Screencast-O-Matic. Okay, Screencast-O-Matic. Okay. Screencast-O-Matic ini hanya type saja di Google, Screencast-O-Matic, dan kita klik saja. Okay, untuk Screencast-O-Matic, dia membenarkan kita untuk version di extension di Chrome ini. So untuk first time ini kita sign up. Dan sign up dia adalah free. Ini kita dah ada email. Okay, baik. Gmail kita. Okay, saya sign up sebagai Gmail. Okay, sangat mudah. Okay, teruskan. Create account. Okay, ini adalah Screencast-O-Matic di website kita. Okay. Di website kita. Okay, baik. Dan kita boleh juga untuk Screencast-O-Matic, kita letak, kita masukkan Chrome extension. Okay. Bagi mereka yang tak nak download di desktop, kita just masukkan add extension. Okay, dan inilah logonya, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Screencast-O-Matic. Okay. Okay, perasan tak? Yang pertama ni adalah Loom. Yang kedua adalah Screencastify. Dan yang ketiga adalah Screencast-O-Matic. Okay. Launch recorder. Okay. Ini saya dah launch. Okay, download. Okay, saya pun tekan. Okay, kita akan tunggu Screencast-O-Matic ini. Okay, sekiranya kita dah download sebagai contoh, okay, kita dapat gunakan di apps kita. Okay, dan sekarang ni apa yang terpapar adalah Screencast-O-Matic. Boleh nampak ya? Boleh.
Okey, boleh nampak eh. Okey. Dan okey, sama juga seperti tadi, kita ada screen, kita ada webcam. Okey. Ha, ni webcam sajalah. Sekarang ni kita tengah, saya terpaksa off dulu webcam di apa, di Webex. Okey, so, kita ada screen, kita ada webcam. Okey, kalau webcam okey akan keluar seperti begini, dan kita ada both, okey, screen dan juga webcam. Dia akan nampak macam ni. Dan sedikit menariknya features bagi screencast automatic ini, doktor dan juga tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Okey, kita boleh tentukan saiz yang kita mahukan. Ya. Okey. Sama ada kita setting di sini, okey, dia punya lebar dan juga tingginya, ataupun kita boleh adjust saja di di penjuru screen kita. Okey. Kita nak bawah ke, kita nak kecilkan saja. Okey. Kita boleh gunakan apa saja pilihan kita. Sebagai contoh, kalau kita nak buat demonstrasi menggunakan kalkulator, sebagai contoh ya. Kalkulator. Okey. Bila kita nak gunakan kita hanya boleh buat satu mengikut frame tertentu sahaja, kita boleh pilih kita nak size apa yang kita nak screen castkan ya. Ya, betul doktor. Kita boleh tentukan screen yang kita mahukan. Kita hanya pilih screen calculator saja. Okey, kita boleh gerakkan di sini. Okey, dan kita boleh adjust lagi. Okey. Alright. Okay. Alright. Okay, sekiranya kita nak rakam. Tapi disebabkan ni kita, disebabkan ada video kita di bawah tu, kita mungkin boleh pilih sikit. Screen sahaja, option screen sahaja, supaya dia boleh option screen sahaja. Yes. Okay. Alright, sekiranya kita pilih screen sahaja, okay, kita boleh okay, tentukan sini. Kita maafkan kalkulator tu lah. Alright, okay. Alright, okay, macam ni kita dapat. Dan kita kena upkan kalkulator tu supaya dia berada di, yes. Yes. Okay. Eh, hitam pula. Okay. Okay. Alright, bolehlah macam ni. Okay, dan pilihan masa yang diberikan kepada kita ni 15 minit saja. Okay, untuk dapat lebih pada tu kita kena upgrade. Ya, yeah? Kita kena upgrade. Okay, kemudian ni size yang kita boleh minta. Okay, kita boleh request. Okay, narration adalah audio kita. Okay, narration adalah audio kita. Dan komputer audio juga kita perlu upgrade. Maksudnya sekiranya kita nak rakamkan adanya music ataupun apa-apa saja sound daripada desktop ataupun laptop kita ni, kita tak dapatlah. Kita perlu upgrade. Okay, dan ini adalah preference seperti biasa lah. Seperti biasa, dia punya option-option yang ada. Okay, jadi saya okay kan semula. Oh, dah kembali seperti biasa. Okay, tak apa. Katakan saya nak dapatkan gini saja. Okay, kemudian kita record lah. Record seperti biasa, masih lagi ada countdown. Okay, kita boleh gunakan demonstrasi kepada sesiapa saja yang nak lihat kepada kita punya calculator ni. Okay. Okay. Okay, right. Okay, kita kena klik dulu. Okay, dan kita boleh siap video kita dengan kita tekan button record tadi, continue recording, ataupun kita boleh tekan button done. Okay, dan kita boleh upload, kita boleh quick share dan juga edit video. Okay, so saya nak simpan video saya. Okay, sebelum itu, dia akan paparkan dahulu recording kita.
Cuma kita tak dapat dengar bunyi narration ya. Narration sewaktu screencast tadi kita tak dapat dengar narration dia. Walaupun I can see the audio peaks ya. Tapi tak dengar narration dia. Okay, tapi saya di sini dapat dengar, Doktor. Okay. Mungkin di pihak kami tak dapat dengar. Okay, alright. Alright, so bila kita dah ready, kita boleh save lah video tersebut. Dan kita boleh pilih type dia. Okay, ada tiga pilihan. Sekarang ni MP4, AVI dan juga FLV. File name kita boleh ubahkan. Calculator. Okay. Kemudian folder. Highlight cursor. Okay, open caption sekiranya kita nak masukkan dan publish. Publish ini maksudnya dia sedang save, convert ke dalam bentuk format video dan kita boleh selesai. Okay. Yes. Baik. Okay. Alright. Okay. Jadinya tiga perkara yang kita dah rakamkan sebentar tadi. Yes. Okay, berkaitan dengan video screen recording ini. Okay. Okay, dan ini screencast Omatic yang saya dah download dan install di dalam PC saya. Dan biasanya dia akan dia akan papar, terkeluar paparan seperti ini. Okay, ada tiga pilihan. Ada screenshot, recorder dan juga editor dan juga upload satu lagi. Jadi kita nak buat kerja-kerja recorder di sini. Kita klik saja, okay, dia akan keluar seperti ini. Okay. Dan sama juga seperti tadi. Alright. Okay, so, baik, itu saja. Yeah, Ustaz, thank you for sharing all the, you know, the three screencasting apps. Okay, so let's go to some questions. Could you share with us apa kelebihan dan perbezaan antara ketiga-tiga tools ini? Saya rasa ada dalam PowerPoint Ustaz tadi. Okay. Yes. Kelebihan dan juga perbezaan, kelebihan. Perbezaan, ya. Perbandingan, ya. Okay, perbandingan di sini. Okay, baik. Okay, sekarang ni kita boleh nampak, saya dah buat ringkasan perbandingan. Okay, antara apps dan juga features yang kita ada di sini. Okay, semuanya ada countdown. Okay, bagi Loom, Screencastify dan juga Screen-O-Matic. Dan inilah soalan yang sering kali ditanya. Macam mana dengan recording hour kita tu? Bagaimana tempoh dia? Bagi Loom, dia tak ada limit. Okay, dia tak ada limit untuk merakamkan video dan juga jumlah bilangannya. Okay, bagi Screencastify, 5 minit bagi yang free version. Dan Screencast-O-Matic, 15 minit. Okay, dan semuanya membolehkan untuk kita buat screen recording only. Dan juga webcam, Screencastify tadi ada. Kita perlu tick tadi. Okay, sebenarnya ada ya. Okay. Sebenarnya ada. Ada. Okay. Webcam only semua pun ada, Chrome extension semua ada, cursor mouse effect pun ada, save in cloud semua boleh save. Okay, watermarks, okay, bagi Loom dan juga Screencastify tak ada, tapi bagi Screen-O-Matic akan ada di bawahnya. Okay, dan custom recording size hanya ada kepada Screencast-O-Matic sahaja. Okay, inilah perbezaan yang kalau kita lihat hampir kesemuanya lebih kurang sama, tetapi bezanya dua perkara ini saja. Dan terpulang kepada tuan-tuan dan perempuan untuk rasakan keselesaan bagi kita nak buat rakaman screen kita. Okay, dan terpulang sekiranya kita expert untuk Loom, Screencastify ataupun Screen-O-Matic, kita boleh pilih ikut selera kita. Baik. Okay. So soalan seterusnya, antara yang ketiga-tiga ni, yang manakah Ustaz kerap guna? Saya kerap guna Loom. Kerap guna Loom. Okay. Sebab dia agak mudah dan kadang-kadang akan berlaku sedikitlah problem sekiranya ada perkara yang biasalah. Benda-benda digital ni kadang-kadang dia membawa kepada kesabaran. It's okay lah. Jadi kita restart balik. Technical features is normal lah tu. Alright, soalan seterusnya, antara ketiga screencast app ni, yang mana satu paling sesuai untuk rakaman kursus yang ada banyak pengiraan? Okay, banyak pengiraan. Dan kita kena ambil pula bagaimanakah ataupun berapa lamakah masa kita. Sekiranya kita guna Screencastify, Screencastify, dia akan limit sampai 5 minit. Dia akan limit sampai 5 minit.
kalau kita gunakan loom dan juga screen-o-matic, masa dia agak panjang. Okay. Jadi bagi saya tak ada masalah, semuanya okey. Okay, sekiranya kita dah settingnya tu dengan baik. Mungkin juga ketiga-tiga boleh guna untuk pengiraan sebab they have the annotation features di mana kita boleh conteng tu. Ya, kita boleh conteng. Ya, betul. Setuju. So that's why I think he mentioned that all three can be used untuk khusus banyak pengiraan. Just the question is berapa tempoh masa yang anda nak buat screen recording tersebut. Okay. Alright. Okay, let's look at other questions. Okay, kita ada 2 minit lagi. Very good time management, Ustaz. Congratulations, because you managed to cover all the 3 apps. Very good. Okay, so $5 is murah. Nice, loom ini sangat fluid. Okay, satu lagi soalan. Boleh edit tak video yang dah siap? Okay, video yang kita dah dah siap tu boleh edit. Okay, dan bagi sesetengah tu, contoh macam screencast-o-matic ni, dia ada editing dia, editing ada editor dia. Okay, kalau kita lihat, dia ada editor dia. Dan sekiranya yang lain tu macam loom, dia ada untuk editing, tapi kita kena purchase, kita kena upgrade version. Okay, untuk screencastify juga sama juga, dia bagi limit kepada kita. Okay, jadi untuk screencastify, screencast-o-matic ni, dia ada video editornya, tapi video editornya pun masih juga trial. Okay, masih juga trial. Jadi bagaimana kalau kita nak editnya, kena follow selepas ini Filmora Go. Itu selain daripada itu, Filmora Go untuk edit video, jika anda mengikuti jika anda ikuti webinar seterusnya pada pukul 11.30 pagi nanti, Encik Fadli Adun pula akan memperkenalkan aplikasi Adpuzzle, di mana aplikasi Adpuzzle membenarkan kita mengedit kita punya screencast dengan memasukkan soalan ataupun memasukkan nota dan sebagainya. So kita boleh edit untuk menjadikan video itu lebih interaktif. So bayangkan kalau screencastify hanya kita sahaja bercakap ataupun kita hanya record you know, the screen kita record, mungkin pelajar kita susah nak dapatkan tumpuan pelajar tersebut. So oleh sebab itu tolong saksikan ya webinar seterusnya, di mana kita boleh gunakan video yang dihasilkan oleh screencast ini dan kita akan edit ya untuk masukkan soalan, nota dan embed interactive elements dalam video. So okay, yeah, let's see. Alright, saya dah cuba apply dengan account institusi tapi mengambil masa yang lama for verification by Loom. I think account institusi ni sebab unlimited kan, so mungkin itu sebabnya Loom mengambil masa, tapi it's worth it kot. I hope it is worth the wait to use Loom. Any other last tips that you like to share, Ustaz? Okay, untuk kita gunakan screencast ataupun screen recorder ini, bagi saya antara perkara yang kita perlu ada adalah perancangan. Kalau tidak, kita akan jadi stres. Kita rekod, kemudian adanya benda yang tersalah, tersasul, okay? Ataupun kadang-kadang mic kita tak on pun akan jadi stres juga. Okay? So kita kena ada checklist lah sebelum kita nak gunakan screencast recording ini, supaya tidak membebankan kita, tidak jadikan emosi kita terganggu dan sebagainya. Jadi perancangan sangat-sangat penting supaya kita tidak apa, kita tidak membuang masa sewaktu kita nak buat perakaman ini. Okay, baik. Tips yang bagus tu, perancangan. Okay, lepas tu pastikan on your microphone and your microphone is switched on. Okay, selain daripada tu, ada apa-apa lagi tips Ustaz sebelum kita berundur untuk hari untuk sesi ini? Okay, dan dan saya yakin dan juga percaya ada lagi ada lagi application yang lebih bagus daripada ni, tapi apa yang dipertimbangkan, tiga aplikasi ini ataupun apps ini, dia agak ringan berbanding dengan aplikasi yang mungkin ada contoh seperti OBS yang agak complicated. Saya akui dia memang bagus, tapi bagi yang beginner, okay, kita ambil kira yang beginner, dia agak mudah dan agak friendly. Tapi bagi sesiapa yang nak explore yang lebih advance, it's okay, tak ada masalah. Itu juga adalah satu kelebihan yang boleh kita dapatkan. Dan akhir kata daripada saya, boleh kita
manfaatkan ilmu yang dapat ini. Okay, bagi pihak saya, saya mengucapkan terima kasih kepada pihak BIPD, GPPKK di atas peluang yang berharga ini, dan kepada penonton-penonton, peserta-peserta sekalian. Okay, terima kasih, komitmen anda sangat-sangat saya hargai, dan setiap soalan yang ditanya, yang diutarakan tadi, sekiranya dapat dijawab dengan baik, alhamdulillah, syukur. Dan sekiranya tidak dapat, boleh saja kontak saya selepas ini. Dan apapun, apa yang baik itu datangnya daripada Allah SWT, dan apa yang kurang itu daripada kelemahan dan juga kekurangan di saya sendiri. Saya mohon maaf daripada hujung rambut hingga ke hujung kaki. Oh, macam raya pula kan. Okey, terima kasih kepada semua. Terima kasih kepada Dr. Umar. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz atas perkongsian tadi. Saya nak cakapkan terima kasih kepada peserta yang sangat aktif ya dalam sesi webinar ini. Kita jumpa lagi pada pukul 11.30 pagi untuk sesi seterusnya, di mana anda akan mempelajari beberapa aplikasi tertentu seperti Adpuzzle, Quizzes, dan jika ada masa, Mentimeter dan Poll Everywhere. Okay, kita I'll see you later at 11.30. Thank you very much. Thank you very much Ustaz. Okay, bye.